ini mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Belum adanya pandemi ini, kegiatan saya itu fokus kepada perkuliahan tatap muka langsung di Singaraja. Pada saat diumumkan harus belajar dari rumah untuk selama 3 bulan atau 2 bulan, itu awalnya saya berpikir kayak, oh kayaknya asik nih. Tapi lama-kelamaan dijalanin sedikit membosankan karena kita hanya fokus di rumah dan diberikan banyak tugas. Jadi kendalanya juga dari teman-teman banyak yang mengeluhkan kalau tugasnya itu terlalu banyak dan kendala di masalah wifi-nya, koneksinya. Selama pandemi atau karantina ini seling-seling untuk mencari kegiatan, misalnya buat produk dari kerajinan bahan-bahan bekas yang ada di rumah, ataupun seperti sekarang mengajak menemani mereka belajar dan menggambar. Karena ini sudah cukup lama ya mereka diem di rumah, yang pasti akan ada perubahan psikologis dari anak itu sendiri. Dampak yang paling terlihat ini adalah rasa bosan, yang dimana rasa bosan ini akhirnya akan mempengaruhi suasana hati anak-anak itu sendiri, yang nanti juga akan berpengaruh terhadap aktivitas anak-anak itu sendiri. Dan mereka akhirnya mengalihkan aktivitasnya lebih banyak ke smartphone-nya mereka, yang dimana jika anak terlalu atau lebih banyak menghabiskan waktunya di depan handphone, itu juga tentu tidak akan baik terhadap kesehatan fisik dan juga kesehatan psikologis anak. Kegiatan menggambar di rumah ini sebenarnya mulai setelah adanya corona. Soalnya kan kita di rumah jadi nggak ada kegiatan. Saya punya ide, kenapa nggak ngumpulin anak-anak di rumah untuk kegiatan menggambar, belajar bersama. Jagung, lemon, nanas, pisang. Orang tua harus lebih kreatif dalam membangun suasana yang ada di rumah atau membuat games yang fun yang bisa dilakukan di rumah, yang membuat anak-anak mulai beraktivitas lagi dan mengurangi aktivitasnya di smartphone-nya mereka, seperti itu. Mengajar menggambar di rumah ini sebenarnya awalnya saya melihat anak-anak itu lebih sibuk menceritakan drama-drama atau drama atau sinetron yang ada di TV. Jadi mereka tuh sedikit lupa dengan kalau mereka tuh sebenarnya siswa tapi di lingkungan rumah. Jadi mereka harus tetap belajar. Biasanya kegiatannya itu sesuai keinginan mereka sih. Kalau misalnya mereka pengen gambar, saya kasih mereka buku, pensil. Biasanya saya taruh pensil warnanya di atas kulkas. Jadi kalau misalnya mereka mau gambar, mereka bisa sendiri gambar tanpa ada saya, kalau misalnya saya ada kesibukan. Belajar dari rumah menurut saya kurang efektif. Karena di satu sisi para guru dan siswa juga belum siap dengan kondisi ini, dan juga terbatasnya fasilitas dan juga sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar siswa di rumah. Sehingga selama ini yang saya lihat, kegiatan belajar itu masih hanya sekedar pemberian tugas dari guru kepada siswanya. Belum ada interaksi yang bersifat interaktif di mana para guru bisa bertemu dengan murid lewat daring online. Ini khususnya untuk di sekolah dasar. Biasanya selain menggambar, saya ajak mereka ke sawah untuk melihat ya gimana atau apa aja sih yang ada di sawah, sama melihat-lihat kegiatan petani, memanen, menanam, atau cuman kayak gitu, mengusir burung. Ya biar mereka refresh lah dari rumah melihat yang hijau-hijau. Senang nggak disuruh belajar di rumah? Senang, kak gitu. Ya dapat pelan-pelan di sini.
gimana rasanya ikut belajar menggambar sama Kak Lala? Senang. Sekarang pengen sekolah lagi, pengen cepat-cepat sekolah lagi. Bosan soalnya di rumah.